HLive dah sampai ke penghujung. Tapi kita nak share satu lagi kata update dengan anda, iaitu KL Wedding Festival. Yes. Tapi nak tanya you, apa sebenarnya KLFW ni, Alina? Dia sebenarnya adalah festival yang telah bermula sejak daripada Jumaat lalu dan akan berlangsung sampai esok sahaja. Tempat yang sesuai dikunjungi bakal-bakal pengantin yang ingin mencari bukan sahaja busana perkahwinan, catering, fotografi, banyak lagi sebenarnya. Macam kad-kad kahwin pun ada. Sebab I pagi tadi pun sempat pergi kan, kejap. All in one, semua kat situ. Package perkahwinan impian lah kan? Betul. Tapi kita dulu dah kahwin, so macam mana? It's okay, it's alright. Tapi kan sebenarnya kan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik yang menanti pengunjung sampai esok. Kita tak silap ada macam persembahan daripada artis-artis. So make sure you guys kena pergi Hotel Primera Kuala Lumpur, okay? Okay, saya sekarang bersama dengan Encik Syam sebagai organizer untuk KL Wedding Festival. Kita gabungkan semua nama-nama hebat dalam wedding industry. I believe kita banyak wedding icon dalam Malaysia ni yang kita sebenarnya tak ada platform for them. Tapi sebenarnya banyak follower yang diorang boleh, even the followers pun tak dapat jumpa face to face. Diorang just follow from social media, from TV. So that's why we think of creating satu platform wedding festival yang menghimpunkan semua nama besar dalam wedding industry under one roof dan approachable untuk semua peminat atau bakal pengantin yang datang, yang boleh datang, yang boleh appreciate sendiri hasil-hasil kerja mereka. Rizman Ruzaini juga akan terlibat dalam KL Wedding Festival, sebenarnya merupakan partner. Okey, ini adalah salah satu program yang mana kita mengumpulkan semua package yang lengkap, iaitu fashion designer, kita ada catering, kita ada fotografi, kita ada kek dan sebagainya. Dan juga kita naik tarafkan. Sebelum ni KL Wedding Festival ni dikenali sebagai JomKahwin. So kita naik tarafkan untuk satu level yang lebih tinggi sikit.